guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So jadi di video kali ini aku bakal bikin video tutorial cara mengedit video jelek gitu pakai satu animasi doang. Jadi di sini kalian bisa buka CapCut-nya dulu, atau kalau kalian belum punya kalian bisa download dulu, ada di Play Store. Oke, jadi di sini kalian pilih proyek baru. Lalu kalian siapkan satu video dan satu foto. Kalau aku siapkan satu video dan satu foto, fotonya aku pakai fotonya Kak Jessica Jane, dan video juga aku pakai video Kak Jessica Jane. Terus habis itu kalian pilih videonya dan fotonya. Kalian bisa dapatkan videonya di TikTok atau di mana, dan kalau lagu juga bisa dapatkan di TikTok. Nanti aku kasih tahu nama judul lagunya di description, dan juga ada di judul. Oke, di sini kalian hapus watermarknya. Kalau ada di hapus watermarknya, kalian kasih format yang di samping filter. Kalian kasih 9:16. Sini aku kasihnya 9:16. Lalu di sini kalian zoom aja videonya atau fotonya. Aku fotonya aja dulu yang di zoom. Oke, di sini kita potong video jadi 2,6. Video 2,6, dan kalian cocokkan aja. Kalian nonaktifkan aja suaranya. So, di sini kalian kalian potong dari belakang, atau kalau misalnya kalian nggak mau potong dari depan, langsung potong dari belakang juga bisa. Ini sampai 2,6 2.6s. lalu di sini kalian berikan aja 3 detik. Lalu setelah itu kalian salin sampai 15 kali, sampai 16 maksudnya. Jadi 16 foto ini kan ada 1, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, di sini kalian bisa hitung ada 16 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udah 16 foto. Dan di sini tadi durasinya 2,6, dan di sini kita kasih durasinya 0,5. Ya, bisa zoom aja biar lebih jelas. Oke, jadi di sini aku skip aja dulu. Kalian bisa, kalau misalnya mau tahu durasinya, aku taruh di samping ini. Aku cepetin, skip supaya kalian bisa nggak terlalu banyak makan waktu gitu. Jadi ini aku skip ya, biar kalian bisa nggak
kehabisan makan waktu, dan kalian tinggal screenshot aja petunjuk-petunjuk yang aku kasih. Ini aku skip dulu. Oke, kalau misalnya udah kalian pangkas, aku di sini mau nge-zoom videonya supaya nggak ada lagi bacaan TikToknya, nggak ada watermark TikToknya lagi. Soalnya aku pakai videonya dari TikTok. Dan di sini kalian juga boleh tambahin sampo, maksudnya kayak thumbnail gitu ya. Oke, jadi di sini kalian pencet foto pertama. Pencet animasi. Animasi ya. Lalu kalian pencet animasi combo. Setelah itu, kalau kalian masih pakai bahasa Inggris animasinya, kalian pencet zoom 1, karena di sini aku pakai bahasa Indonesia, jadi namanya itu pakai bahasa 1. Oke, aku bakal kasih nama animasinya di samping. Kalian lihat aja atau kalian bisa screenshot. Kalau kalian nggak catat, kalian bisa screenshot aja. Besar-besarnya. Kalau dikumpul itu pasti bakal full, jadi gak usah kasih-kasih, gak usah kasih-kasih full lagi. Tapi kalau ada gitu, kalian kasih ini semua ke, kalian kasih animasi ini ke semua fotonya. Kalian next ke videonya yang ketiga, fotonya maksudnya. Oke. Kalian boleh skip part ini, dan kalian juga boleh lihat ini, aku skip aja ya. Oke, kalau misalnya kalian udah kasih ke semua foto animasi pack besar satunya atau zoom satunya, jadi kalian balik aja klik center. Oh iya, kalau misalnya kalian mau ininya jadi bahasa Indonesia, kalian tinggal update aja ya. Tambahin video putih, kalian ke video stop aja supaya kalian mau kasih apa enggak. Terima kasih. Oke, di sini aku zoom, lalu aku potong sampai koma 3 atau 0,5, lalu aku kasih animasi keluar, aku kasih pada keluar atau fade out. Kan boleh kasih atau enggak. Oke, jadi di sini kan kasih suaranya, dan kalian bisa aja cari di TikToknya. Nih, kalau misalnya ini bisa kalian potong ya, kalau misalnya ada yang gak pas. Aku kadang ada yang gak pas, jadi aku potong aja. Jadi yang terakhirnya 0,3, atau kalian bisa kasih juga sih 0,4 aja, gak apa-apa. Di sini beku macet banget sih. Kalau menurut aku di sini bedanya macet banget. Kesan kalian ekspor aja, kalian bisa pilih seberapa kualitas. Kalau aku 720 pixel. Kalau misalnya kalian mau bikin 60 juga
tingkat bingkainya boleh aku, tapi kalau aku kasihnya 30 aja. Aku yang standar aja. Jadi kalian explore. Di sini lumayan cepat explore-nya karena dia kayak enggak perlu pakai kode sama itu ngeditnya, jadi dia cepat gitu, lumayan lah ya. Aku selalu menungguin kalian, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kalian bisa komen mau request apa lagi, dan jangan lupa cek TikTokku, aku kasih tahu namanya di description box juga. Disitu aku bakal kasih juga lagunya ya. Sebenarnya udah ada sih video ini yang aku upload, jadi kalian bisa ambil videonya untuk dijadikan sound. Di sini sebenarnya kalian boleh kasih watermark ya, nama TikTok kalian atau nama IG kalian, tapi aku enggak karena aku cuma tutup yang aja, jadi enggak harus sekali. Oke, kalau kalian lihatnya yang bagusnya, kalian cek aja di galeri, bakal jadi lebih bagus. Oke, udah segini aja tuh video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa request kita bikin tutorial apa lagi ya. Dadah guys.